Jika muzik lagu sekarang kita ambil buat kaedah muzik tone untuk selawat Nabi, tujuan nak tarik orang selawat, apakah hukumnya? Tak perlu kita lagu-lagukan muzik-muzik. Lagukan bentuk selawat tu lain. Masuk muzik-muzik moden dan sebagainya. Ha, lagi itu tak perlu. Nah, ha. Macam imam lah, kita nak tarik orang supaya ramai datang semayang, ialah apa yang telah disebut dalam hadis zayyinu aswatakum bi ruhunil arab, hiaslah suara kamu, bacaan kamu dengan lenggok orang Arab. Kita baca Melayu wallazina amadu, jadi Melayu wallazi, Arab kan dia, faham? Ha, tu ke kita buat muzik pula masa tak imam baca teha bubuh lagu belakang eh dah leh susah ha? Faham lagi? Ha, selawat, lenggokkan bunyi selawat itu tak perlu muzik-muzik, faham? Ha, sebab tu ulama' mengharuskan nasyid, nah, dengan ada muzik. Tetapi kena ingat muzik itu bukan fokus kita, bukan point, bukan keutamaan. Faham lagi? Dia bukan baca Quran nasyid, dia itu nyanyian, maka dibenarkan muzik. Tapi muzik bukan keutamaan. Keutamaan nasyid ni apa? Berdakwah. Dakwah duduk pada lirik atau duduk pada alat muzik? Saya jawab, ha, maka kuatkanlah suara orang yang bernyanyi dan perlahankan bunyi-bunyian macam Kepala Raihan. Betul tak? Ha, tu. Hanya belakangnya kompang degeduk, suaranya sampai jelas. Kisah 25 Rasul, kisah para Nabi, sifat 20. Betul tak? Itu baru nasyik. Ni nasyik. Nasyik. Nah, jadi kamu nak main muzik ke, kamu nak bernasyik? Nanti contoh. Jadi ayat Quran, selawat, tak perlulah kita banyak nak bunyi-bunyi muzik. Bukan tak boleh kita berkompang. Boleh. Kompang, rebana. Tak. Kan itu dibenarkan syarak. Soalan yang terakhir pada malam ini.